lagu atau musik dan sebagainya. Tapi konten kita hari ini tetap mau membahas tentang model dan fotografi yang sedang marak-maraknya di sosial media, terutama di Indonesia ini. Cuma tadi ada rencana sebenarnya nggak sendiri. Udah jam 10 malam, yaudah ya pulang aja sendiri ya. Hey! Masa aku ngomong? Iya dong, aku kan boleh ngomong. Apa apa? Ajarin ya? Iya dong, aku kan atau... begitu. Oh, mungkin karena kamu tinggal di langit kali ya? Aku kan bidadari. Asik! Lu sendiri? Enggak, aku gak temen. Iya, iya. Angel, kamu cantik sekali, sayang. Iya, aku cium dong. Aku juga mau dicium sama yang cantik. Kok bisa tiba-tiba berongol sih? Ya, kan magic. Whatever dah, pokoknya gue nggak tahu tiba-tiba mereka ada di sini. Nah yang jadi masalah itu orang-orang kayak mana? Katanya ada, berarti ada katanya kode ini. Kode ini katanya dari siang udah OTW 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 mana? Sekali lagi, Papi Denny ini Papi sejuta model. Iya. Padahal model kayaknya cuma ada 4.579. Cuma ya? Iya. Cuma, luar biasa. Karena sekali lagi, KFM tidak punya duit tapi punya sombong. Bikin sombong. Oh, ada Rizky, pasti OTW juga dari planet Mars. Nah sih kayaknya, dia kan harus butuh paspor, butuh pesawat ulang alik dulu. Karena dia tinggalnya bukan di dunia. Oh, di galaksi. Galaksi alien. Galaksi. Iya. Beda-beda galaksi. Berarti kalau kita ini warga KFM, dia warga galaksi alien. Coba ya saya cek dulu ya, dia udah sampai mana kira-kira. Upahnya parkir di mana itu? Oh, kembali. Aku sambil ngomong. Kembali lagi. Enggak bunyi ya? Sorry, keberapasan ya? Aduh, kembali ya? Di telepon kok udah nyawa di sini. Di sana mana? WhatsApp juga di sana. Nice. Gak ada ya? Ini 6 tahun kita kangen. Iya ini. Kangen 6 tahun ya? Muter-muter dulu tadi kita. Gak mau ditua-tuain. Kayaknya kita tua banget. Padahal kita masih muda lah. Ini pada ngumpul ini. Ini, jadi teman-teman kemarin yang sempat kita bahas bahwa di KFM itu admin, moderator gak itu mainnya saya juga lupa. Moderator banyak karena setiap mereka yang punya potensi karya-karyanya mengutamakan bagus, kita selalu tawaran mereka untuk bersedia jadi moderator di pasti rata-rata sih bersedia. Dia yang berkompeten lah ya, berkompeten buat KFM. Artinya KFM itu bukan apa-apa tapi menjaga kualitas ya. Jadi saudara saya lagi. Bro, gimana kabar bro? Ah, baik kok. Ketemu janda nggak tadi? Tadi mampir dulu kok. Tapi jandanya nih bukan janda yang ke janda kembang. Soalnya pedes banget kok. Cobain. Iya kemarin kita bahas. Yang kemarin seperti kita bahas sama bang. Yang sempat saya cari cabenya di mana? Nah itu. Sambelnya. Omong. Cabai mata. Itu soalnya begitu dibuka. Pas dibuka ada cabai semua. Umpet di bawah dagingnya tuh, aduh. Pada berenang semua itu capek tuh. Jadi oke bro, tadi sebelum kita kontak-kontak kasih lewat WhatsApp bahwa kita ini mau ngobrolin dunia model dan fotografi. Ya, tapi bisnis karena bakal kedepannya fotografer lebih banyak kali ya. Mungkin di sini kita lebih mengutamakan pembahasan tentang apa sih model, kenapa sih model, apakah suatu keharusan ataupun ke masalah hobi ataupun apa, kita nanti kita kupas habis ya bareng. Kayangan satu kayangan dua. Coba lewat di atas yang nyariin nih. Aku berani turun. Sana berani dong. Tapi aku pernah lihat drama Korea, kayaknya ada yang pernah mirip-mirip kamu. Iya banyak. Tapi aku tuh yang Angel datang dari mana? Angel dari kayangan seberapa?
Kalau aku sih ya dari planet antah berantah. Jadi wah, antah berantah. Aku satu kenapa? Satu disajikan udah motor kita hari ini. Tanggal 5 Januari ya? Tanggal 5 Januari itu kebetulan juga ada event luar biasa. Nah, first anniversary. First anniversary-nya Antah Berantah. Antah Berantah. Di mana itu? Oh, jangan dulu ya, rahasia. Siap. Pokoknya nanti kan info selanjutnya. Tunggu selanjutnya. Karena konten kita sebenarnya enggak mau bahas itu. Aja mau siapa nih yang mau tanya teror model ini dulu deh. Iya. Kita nyantai aja. Kan sebagai model harus profesional. Oh, begitu. Gimana dong di Alexa model kan emang gitu. Gimana? Posisinya kita di atas jam kayak. Ini pose standar agar tangan kedua tangan enggak kepotong buat tahu. Ketika medium plus apa? Iya, ketika lensanya 50 mili medium plus apa? Aman ya, aman. Pose anda. Ini pose andalan apa enggak bisa gaya gitu. Pertanyaan sih standar sih yang awal sih sebenarnya tujuannya apa sih untuk jadi model? Dari mana dulu? Dari yang Miss Bucin dulu kita tanya dari Miss Bucin. Kalau Ria sih. Oh, Ria namanya? Ria. Bucin. Salah itu, enggak boleh gitu nanti mantan-mantannya. Kirain kamu keturunan sana. Asia-Asia sebelah sana yang ada Miss Bucin. Enggak ada itu, enggak ada. Yang inisialnya atau jangan di sini. Siapa itu? Oke, lanjut. Gimana? Kenapa Ria jadi model? Pertama emang hobi. Kedua suka. Ketiga ya jadi apa awalnya kenapa sih sebenarnya suka di dunia modeling? Tujuan atau awalnya? Iya tadi ya, kenapa suka di dunia tujuan lah. Oke, kita mulai dari tujuannya apa sih awalnya, menjadi model? Jawab jujur kata hijau. Awalnya saya coba-coba. Lalu awalnya saya emang coba-coba jadi model, ternyata pas di foto saya itu emang terlihat cantik. Emang sering yang bilang aslinya bohong. Yang bilang apa sendiri? Siapa yang bilang itu? Dibilang pembantu sama koko. Tapi emang aku merasa cantik di kamera. Ya, aku sadar itu kalau aslinya emang buluk, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting di kamera karena model itu emang aslinya di foto. Karena aku modal hari hasil akhir bener enggak? Iya, hasil akhir. Awalnya gimana? Udah lebih pede aja. Iya, lebih pede. Karena emang karena ya udah aku kelihatan cantik, ternyata emang ya udah akhirnya aku ikut terus jadi hobi, jadi suka sejak tahun 3 tahun yang lalu. Aku baru. Wah, model tahun lalu. Pas ini pas 3 tahun lalu itu aku ikut mulai foto itu dari di jalan-jalan, nyetrit, pinggir jalan, di gedung-gedung kayak yang lebih gede. Apanya sih? Oh, yang bawa-bawa termos kopi. Lebih gede. Apa sih? BG-nya daripada akunya segede Uprit gitu kalau foto di jalan tuh. Nah, semenjak AFM anniversary yang ketiga, aku baru ikutan. Gimana sih pengen nyobain gimana rasanya terjun ke foto yang berkonsep, yang bisa dilihatin benar-benar beauty gitu, kelihatan cantik. Fokus ke modelnya bukan ke pemandangannya. Next. Oh, warnanya gitu. Cuma kalau dulu warnanya mewarnai hariku. Mewarnai Nah kalau misalnya dulu kan, jadi kalau misalnya orang gambar dibarengin sama orang fashion show kan, jadi makin lama makin tertarik. Kan kayaknya seru juga nih kan jadi model. Udah akhirnya ikut. Terus baru-baru ini nih jadi model foto-foto begitu. Tadinya model apa gitu? Model ya catwalk atau biasa. Catwalk, sekarang model foto-foto. Emang kalau catwalk jarang di foto? Foto sih foto, cuma kalau misalnya model foto kayak di KFM itu kan dia ya khusus foto. Iya, khusus foto. Kalau misalnya iya, dia live gitu. Next, sedikit info ya, kakak Rizky ini adalah salah satu kaki fondasinya KFM yang pertama kali mendirikan KFM. Habis itu kita 3 orang lagi dan menurut kakak Rizky ini kita
tarik rasa supaya kembali. Supaya kembali. Kita bahas kemarin pencitraan ya kalau kita bilang. Iya. Mencari masa depan. Mencari masa depan. Mencari kaidah agama. Iya, tapi nggak apa-apa, masa depan itu penting loh. Ini masalah bukan masalahnya ternyata beda. Tapi itu nggak mau dibahas di sini. Oke, Kak Rizky. Saya mau nanya ini. Gimana sih kalian belajar berkuasa dalam model ini? Ria? Ria sih lebih ke browsing, lihat-lihat poster-poster, Instagram. IG-nya semua ya? Iya. Yang di IG itu apa? Shopping-shopping gitu apa? Enggak, aku enggak terlalu suka shopping. Ini curhat, kayaknya lagi enggak ada yang ngajak. Ya emang, soalnya enggak ada yang bayarin. Banyak yang biarin. Jangan sampai kesebut lagi inisial nih. Jangan. Oh jangan. Ini inisialnya kayaknya Agus lah ya. Langsung sebut merek. Karena kalau di-tit atau apa? Karena kita tit aja. Titit. Lanjut. Oh, jadi lupa jadi sampai IG. Terus lihat juga orang-orang referensi, banyak yang model-model kayak luar negeri gitu, suka pengen ngikutin, tapi ternyata badan sama tangan aku tuh nggak nyampe kalau untuk ngikutin mereka gitu kan. Loh. Udah sampai mungkin udah sampai kuping sebelah. Oh berarti udah boleh masuk sekolah SD. Kalau aku jadi kayak gini, kalau misalnya aku nggak pernah belajar foto kayak gitu, kalau cuma waktu itu pas pertama kali spontan kok waktu di Kota Tua, di kafe. Jadi acara ki. Jujur tuh kayak pertama kalinya aku ikut foto. Dari itu langsung seru gitu ya? Iya seru banget kok, jadi kayak. Ada kagok-kagok gitu nggak? Sebenarnya kagok, cuma karena friendly, orang-orang friendly, jadi Kurang ajar, dia ngeselin aja, itu nggak ada unsur humornya. Artinya kalau kita ngomong sombong itu bukan kata nggak mau ngajarin si A dengan kekurangannya. Ada nggak dia sendiri dengar selentikan bahwa KFM tuh nggak nerima si A, si B? Itu setelah aku, KFM itu welcome banget sama semua. Walaupun vlognya ini YouTube-nya ya, siapapun yang lihat pasti tahu pernah nggak kalian daftar terus ditolak sama KFM? Ada nggak yang pernah? Coba kalau yang pernah komen biar kita tahu orangnya siapa-siapa yang nolaknya. Kalau mungkin belum sempat terjawab mungkin. Ya mungkin, tapi ada nggak yang pernah nolak? Karena KFM itu mengajari kita. Dia juga awalnya nggak bisa apa-apa kok. Foto cuma bisa berdiri doang gitu, foto pinggir jalan. Tangannya mainin dong. Kayaknya Angel mukanya bagus loh, kayak semacam. Siapa yang lupa? Lupa.